Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai Liga Indosiar 2020 top babak 9 besar akan segera tayang kembali. Informasi ini disampaikan oleh para host Liga, yaitu Jirayub dan Rara. Kapan dan tanggal berapakah Liga Indosiar 2020 top 9 besar akan tayang? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Setelah sekian lama Liga Indosiar 2020 harus dihentikan sementara, akhirnya ajang tersebut akan ditayangkan kembali di Indosiar. Para pecinta Liga di seluruh pelosok tanah air menyambut kabar ini penuh dengan rasa bahagia. Kerinduan masyarakat Indonesia terhadap para peserta, dewan juri, para host yang super kocak, dan juga seluruh kru Indosiar akan segera terobati. Bagaimana tidak, hampir 3 bulan lamanya ajang ini harus dihentikan karena instruksi pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Selama Liga tidak tayang lagi, banyak berita yang simpang siur terhadap jadwal Liga yang sebenarnya, sehingga masyarakat terus bertanya-tanya kapan Liga Indosiar akan tayang seperti biasanya. Pada video ini kita akan membahas lebih jelas dan tuntas mengenai pertanyaan dari masyarakat tentang jadwal Liga yang sesungguhnya. Baru-baru ini beredar sebuah video resmi dari channel Indosiar dengan acara Kepoin Liga 2020. Terlihat dari video tersebut, Jirayub dan Rara Liga mengunjungi para peserta yang akan berkompetisi di top 9 besar nanti. Peserta yang sedang berkumpul di ruang depan asrama langsung menyambut Rara dan Jirayub dengan lagu Cinta Hanya Sekali. Rara pun spontan menari di depan para peserta yang sedang duduk di atas sofa. Tak lama kemudian, Jirayub melontarkan pertanyaan kepada mereka, "Kalian pasti kangen dengan kompetisi ya?" Secara bersamaan, para peserta menjawab, "Banget." Rara pun menjelaskan secara terang benderang bahwa Liga akan segera tayang kembali. Jadi kalian sebentar lagi akan mulai berkompetisi lagi. Hal apa yang kalian lakukan sebelum kompetisi dimulai? Ujar Rara. Satu persatu para peserta langsung menjawab pertanyaan Rara. Tak terkecuali Hari Jambi, "Saya selalu menonton video YouTube, video Rara, selfie untuk mencari referensi dari video-video senior, dan nyanyi-nyanyi sendiri di kamar," ujar Hari Jambi. Dari pernyataan dan penjelasan Rara Liga Indosiar, maka sudah sangat jelas bahwa Liga 2020 top 9 besar segera akan tayang kembali. Ditambah lagi, keadaan penyebaran COVID-19 semakin kondusif dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kemungkinan besar, Liga Indosiar top babak 9 akan tayang di bulan Juni ini, yaitu bulan Juni 2020. Itu saja informasinya yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.